Hai, Assalamualaikum. Hari ini Nana nak buat apam balik nipis. Jom kita mula. Antara bahannya adalah tepung gandum, kacang hancur, gula, jagung berkrim, mentega, telur, serbuk penaik, serbuk soda bikarbonat, garam, susu pekat, pewarna kuning makanan dan juga air. Okey, first kita nak pukul dalam setengah cawan gula bersama dengan satu biji telur dan juga satu sudu kecil garam. Okey, korang pukulkan sehinggalah kembang. Korang boleh pukul guna mixer ataupun guna blender. Bila dah kembang, barulah masukkan dalam 2 cawan tepung gandum. Korang masukkan sikit demi sedikit sampailah habis. Kemudian masukkan dalam 1.5 cawan air suam, 1 sudu kecil serbuk soda bikarbonat dan juga 1 sudu kecil serbuk penaik. Okey, korang kacaukan lagi sehinggalah larut dan tiada ketulan tepung. Okey, kemudian masukkan dalam 1 sudu besar susu pekat dan juga 1/2 sudu kecil pewarna kuning makanan. Okey, kacaukan lagi sampailah rata dan sebati. Sementara itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Okey, bila dah siap, kita tutupkan bancuhan tu dan rehatkan selama 30 minit sebelum dimasak. Alright, bancuhan pun dah sedia. Sekarang kita sediakan bahan taburan pula. Sediakan kacang hancur, gula dan juga jagung berkrim. Sapukan terlebih dahulu mentega dengan tisu di atas permukaan pan sehinggalah rata. Kemudian barulah dituangkan dalam 1 sendok bancuhan ke dalam pan dan ratakan dengan sendok sehinggalah nipis. Kemudian korang taburkan kacang hancur di sekeliling apam dan diikuti dengan gula pula. Ikutlah berapa banyak korang nak tabur kacang dan gula tu. Lepas tu korang tutup sekejap pan tu dengan penutup periuk bagi apam tu masak keseluruhan. Bila dah masak, barulah korang letakkan jagung berkrim tu di tengah apam tu. Kemudian korang lipatkan 2. Ulang semula cara awal tadi sampailah habis bancuhan tu. Kalau korang suka apam tu tebal, korang boleh tambah lagi dalam 2-3 sendok bancuhan. Alright, apam balik nipis dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bye!